gini, Ren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini melanjutkan lagi konten yang tadi malam. Ini lagi proses finishing ya teman-teman, untuk prepare kontes Jogja besok hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 di Transmart Maguwoharjo Yogyakarta. Lah hari ini malam, ini video tadi malam ya guys, jadi malam Sabtu. Itu untuk proses ngemal pengaman sampingnya ya teman-teman ini. Dan ini untuk pijakan kaki depan. Dan juga proses ini untuk apa ya, pangkon slab bor ciklak belakang. Ini juga lagi proses pendempulan ya. Itu ada tangga. Tangga itu nanti belum tahu dipasang di punya aku atau di punyanya Mas Erik sendiri. Seperti itu ya guys. Dan ini lanjut proses apa itu itu kayak dihaluskan gitu loh guys. Jadi untuk pengamanku yang sebelah samping itu kan dipotong miring yang belakang roda depannya gitu ya guys. Jadi untuk persiapan juga buat besok event kontes di Jogja. Dan itu nanti perwakilan dari kita ada beberapa unit juga yang menghadiri acara tersebut. Jadi untuk teman-teman yang mau hadir silakan besok ketemu di lokasi mulai jam 7 pagi silakan ya guys. Dan ini untuk proses pendempulan juga masih dilakukan ya. Ini dempulnya malam-malam guys, soalnya nanti ngecatnya hari Sabtu pagi seperti itu ya. Dan ini ngelembur sampai jam berapa ya tadi malam, sampai malam pokoknya. Hehehe. Oke cacaku, ini Sabtu pagi kita melanjutkan lagi proses-proses dan progresnya sudah sampai mana saja untuk persiapannya. Dan ini emblemnya udah mau dipasang ya guys, ini dari SK Jaya. Ini nanti emblemnya dipasang di sini di sebelah. Ada seseorang. Ini ada Bang Kin guys. Halo Bang Kin. Ini Bang Kin ini leadernya. Aduh leader. Dan ini untuk pipa sabuke sudah dikelupas untuk apa? Solasi kertasnya ya teman-teman. Jadi udah kelihatan berkilau. Halo Bang Kin, selamat datang. Ini beliau baru saja bongkar guys. Ini supirnya Mas Erik yang paling lucu. Oke, kita lanjut. Ini mau lihat-lihat proses lagi. Dan ini untuk dudukan cikrak belakangnya udah dicat ya teman-teman. Ini dan ini juga cikraknya sudah dicat lembayung juga. Ini proses pengeringan juga ya teman-teman. Dan ini untuk pangkon stop lampnya juga sudah dicat. Ini proses pengeringan juga teman-teman. Tapi ini belum dilembayung ya, seperti itu. Dan untuk selebor cikraknya ini nanti dipasang setelah kering. Halo Samudin, halo. Oke kita lanjut lagi. Ini ada lampu kota seperti itu ya, lampu sudut. Lampu sudutnya ini sudah dipasang sama siapa tadi, lupa guys. Ini nanti lah ini sing masang ini. Halo Sam. Halo halo halo. Ini wongi lagi fokus ngebor guys. Oke ini ada Sam Haki. Sam Haki juga sibuk ini mereteli truknya sendiri ini. Lah ini lagi pasang apa itu, cover ya, cover kaca. Nggak tahu aku namanya. Dan ini lampunya sudah bilet semua ini guys. Oh ganteng banget. Nah ini truknya Bang Kin yang baru datang, spesialis dari Biali Rawit. Untuk selanjutnya ini aku baru ngambil well job ya. Untuk yang depan ini nanti mau tak pasang yang mode ring biasa ya. Ini nanti tak taruh sini. Gini lek. Nanti ini ya. Ini paling nanti tidak tahu di warna apa, di warna putih
lembayung atau oranye atau hitam, belum tahu ya nanti. Ini ada dua kanan kiri. Oke. Ini untuk yang belakang teman-teman. Ini yang belakang ada dua. Banyak. Iya. Oke. Di sana banyak. Ini try on dulu ya. Ini ada. Ini untuk yang kecil ini traga, teman-teman. Ini traga. Kita coba gini. Gini apa ya? Kita coba yang besar ini. Oh, ini besar juga ini. Ini untuk lubangnya lebih besar ya. Ini kecil. Soalnya ini traga. Kita coba yang ini. Ini gini guys. Udah lah. Masuk ini. Oke, sik. Kita ambil ya nih, dikat dulu. Gini, Rek. Nganu ini lubangnya terlalu besar. Yo. Menurutku ini terlalu besar, guys. Kita coba yang ini sama kayak yang tadi. Yang ini dicat putih. Nah. Ini besok kalau habis kontes dicat oranye. Ya, biar nyambung ya. Oke. Oke guys, jadi untuk unitnya Mas Erik ini lagi proses pasang apa itu lampu kolong. Untuk punyaku ini label SK Jaya sudah terpasang seperti itu ya. Tadi untuk weldopnya udah proses, mau proses pengecatan. Ini untuk pangkon weldopnya sudah ada seperti itu ya guys. Dan ini untuk kaca depan udah saya bersihkan, bersih aman. Bagus ya, mantap. Untuk pangkon stop lampnya ini guys sudah dicat teman-teman. Nah ini, nah nanti ini kembaran sama Kiki Kor. Dan untuk sementara ini aku pakai lampu Volvo ya. Ini udah disetting buat lampu Volvo. Itu ya guys. Nah ini lampunya. Habis ini kita try on dulu ya. Tapi itu masih belum kering. Lah ini udah dicat, ini aman. Nah ini sudah proses pengeringan lagi rek. Ini untuk cikrak belakang. Untuk pengaman sampingnya sih belum, lagi proses di sana. Oke. Rasanya ini udah dikeluarin dari kandang. Persiapan berangkat duluan ini yang ragasa. Kita spill dari belakang. Ini. Le. Mantap. Pasukan rudal Dizek. Dizek. Mantap, Cak. Ini yang tadi lagi proses pasang lampu-lampu. Oh, itu towingnya lali. Iki wes tak sepil. Mantap.